على النبي محمد. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini. Mungkin sebagian dari panjenengan ada yang bertanya-tanya, kui Mas Bambang karo Mbak Rara kui apa ora bosen-bosen kok sering banget ngundang Az-Zahir? Apa ora bosen selawatan karo Abah Anza karo Habibidin terus? Aku ora takon karo sampean kok. Aku cerita iki. Aku ora takon ora butuh jawabane. Saya tanya sama Mbak Rara ketika ke rumah, nek njaluk acara kan maksa iki. Njaluk acara maksa, nek njaluk acara. Wis ora usah tak tutup-tutupi. Betul, betul, maksa. Maksa. Betul. Yo maksa. Pokoknya beb, kutu tanggal tak mono. Aku ngomong iki astagfirullah, aku nyatakan astagfirullah. Orang tak turuti iki aku diparani terus omai bentino. Ya wis, harusnya malam hari ini saya itu libur. Harusnya malam hari ini saya istirahat, Az-Zahir istirahat. Saya kan? Juga. Iki loh, kayak Anwar Zahir malam hari ini agak flu. Suaranya enggak seperti biasa. Bukan agak, memang. Memang flu. Memang cempreng suara okay. Saya. Makanya tadi Lucky nyuruh saya duet sama beliau, saya enggak, karena memang suara saya lagi cempreng. Iya. Ya ini karena itu makhluk itu. Iya. Ini kami berdua malam hari ini lagi emosi ini. Pol. Emosi. Makanya orang janjian podo-podo emosi ini, cincinnya podo hijau ini. Okay. Orang janjian pada. Kan kita memang bestie. Jadi kalau ada orang tanya, saya tanya sama Mbak Rara, Mbak, opo ojo keseringan solawatan, opo ora bosen, boten deh. Pokoknya nek perlu setiap bulan solawatan nang Kendal dari ngomong-ngomong. Lo kan ngomong-ngomong sampean, opo? Lah iya, podo wae iki wong loro iki makhluk loro kan podo kerjasama yang bagus. Iki sing karep, sampean sing ngomong, lah ngono to? Iki mau ngomong karo aku dhewe ora wani, kan ngono? Kok wedi karo aku kenapa Mas Bapak? Saya kan orangnya mudah senyum gitu loh. Itu cewek-cewek aja enggak ada yang takut sama saya. Kok sampean takut? Mas Bambang itu bukan takut sama jenengan, takut sama Mbak Rara. Oh, takut sama. Karena Mbak Rara itu pagi cerah, siang berawan, sore hujan, malam berpotensi badai. Nah, inilah hebatnya solawat. Jadi kalau ada orang tanya, ora bosan, enggak. Buktinya buktinya yang paling nyata, kita yang tadi bawa syair tadi, maunaya salli wa sallim daiman abada, itu dikarang oleh Imam Busiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melanjut acara yang seterusnya, perkenankan kami memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Yang kami muliakan Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf bin Segaf, pimpinan Majelis Az-Zahir Pekalongan. Yang kami muliakan Kyai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, Simo, Bojonegoro. Yang kami muliakan Ketua PCNU Kabupaten Kendal. Yang kami hormati Bupati Kendal Bapak Haji Diko M. Ganinduto, BSC, MSOS. Yang kami hormati Forkomimda Kabupaten Kendal. Yang kami hormati para anggota DPRD Kabupaten Kendal. Yang kami hormati Bapak Bambang Sumarno beserta Ibu Rara selaku pimpinan CV Tua Putri. Yang kami hormati Camat Kaliwungu Selatan Bapak Suprianto STP MM. Yang kami hormati Forkom Mimcam Kaliwungu Selatan. Yang kami hormati pengurus MWCNU Kecamatan Kaliwungu Selatan beserta Banomnya. Yang kami hormati pengurus MWCNU
Kecamatan Kaliwungu beserta banomnya. Yang kami hormati Kepala Desa Sekaliwungu Selatan, yang kami hormati Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Kaliwungu Bapak Haji Muhammad Faisal Mukri SE, yang kami hormati Bapak Yuniarto As-Siddiq SH S3 dan Yon A. Pelopor Sat Brimob Polda Jateng, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat di Kaliwungu Selatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Kaliwungu Selatan bersolawat bersama Grup Hadroh Az-Zahir pimpinan Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf bin Segaf. Kepadanya beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf bin Segaf dan Grup Hadroh Az-Zahir dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sedaya para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatid, para asatidah, para alim ulama dan seluruh para tamu undangan yang hadir pada acara malam hari ini. Wabil khusus kepada beliau yang kita hormati, guru kita Al-Mukarram Kyai Haji Anwar Zahid, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah dari Bojonegoro, Jawa Timur. Yang kita hormati Al-Mukarram Dr. Andes Kyai Haji Asra'id Tahir MPD. Yang kita hormati Al-Mukarram Kyai Haji Hafidin Ahmadun. Yang kita hormati Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Sulahuddin Humaidillah Irfan. Lan sedaya para kiai yang lain, para habaib yang hadir pada malam hari ini. Al-Habib Umar bin Alwi As-Sigaf, Al-Habib Muhammad Al-Hasani, Al-Habib Sarif bin Yahya, Al-Habib Ridho Al-Altas, dan saya para habaib yang lain yang hadir pada kesempatan acara kita malam hari ini. Jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, beserta seluruh jajaran yang hadir pada acara kita malam hari ini. Forkopimcam Kecamatan Kaliwungu Selatan, Bapak Camat, Bapak Suprianto, STP MM, beserta seluruh jajaran, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini. Jajaran pemerintah desa, wabil khusus Bapak Kepala Desa Ahlan wa sahlan, selamat datang Kyai Haji Anwar Zahid. Nek ngono aku rasa selawatan langsung ceramah wae ya. Wong sampeyan aku sik ngomong langsung keplok-keplok ngono lho. Berarti kan aku udah dianggap begitu. Geting aku.
Mohon maaf terpotong iklan tadi sebentar. Bapak Kepala Desa, Bapak Santoso, sedaya jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, wabil khusus jajaran pengurus MWCNU Kecamatan Kaliwungu Selatan, selaku tanfidziyah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Fathur Rahman, Rais Suriah, beliau Al-Mukarram Kiai Husnun Warsin, dan tidak lupa Syekhul Hajah pada malam hari ini, Ketua Paguyuban Pasar Pagi Kaliwungu, yang terhormat beliau Al-Mukarram Haji Muhammad Faisal Mukri SE. Pundi diam. Kok ngumpet nang mburi iki? Oh nggih, masyaallah. Dan tidak lupa owner dari CV 2 Putri, Bapak Bambang Sumarno dan Ibu Rara. Dan tidak lupa Danyun A Pelopor Sat Brimopolda Jateng, yang kita hormati Bapak Yuniaryo Asidik SH/SIK, beserta seluruh tamu undangan yang lain yang hadir pada malam hari ini. Para pecinta solawat, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus para Zahirmania yang hadir malam hari ini, tepuk tangan untuk seluruh Zahirmania yang alhamdulillah kembali ditakdirkan dapat bermuajahah, bermujalasah, sarang-sarang bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Kita mohon pada Allah mugi-mugi berkat solawat daluriki Indonesia selalu dalam keadaan aman, mugi-mugi Indonesia selalu dalam keadaan damai, Indonesia selalu dalam keadaan kondusif dan lebih berkah, lebih manfaat dan lebih bermartabat di mata dunia insyaallah. Allahumma amin. Dan mugi-mugi Indonesia dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari permusuhan. Insyaallah Indonesia ke depan menjadi negara yang aman, damai, makmur, tenteram, sejahtera insyaallah. Allahumma ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi kita semua yang hadir malam hari ini, keluar dari majlis ini nanti hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita keluar dari majlis, kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus sedoyo yang berjualan di pasar pagi Kaliwung ini, mugi-mugi dagangane laris sedoyo, kerjaannya berkah semuanya, dan insyaallah mugi-mugi tambah sukses. Allahumma, begitu juga dengan CV 2 Putri, mugi-mugi tambah sukses, tambah berkah. Dan Mas Bambang yang telah dilantik menjadi anggota DPR, mugi-mugi bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan amanah, jujur, dan insyaallah bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal insyaallah. Allahumma ya rabbal alamin. Untuk membuka majlis malam hari ini dimohonkan pembacaan doa tawassul kepada beliau Al-Mukarram Ki Haji Husrun Warsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahman rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarang-sarang sedoyo, jenengan jangan hanya bisa bikin status Kendal bersolawat tapi wonge ora melu solawatan. Monggo masalahe sing mlebu surga HP-ne wonge ora mlebu surga akhire. Monggo nek sampeyan ora melu maca solawat, tulisane tok solawatan, isine surga engko isine iPhone, Samsung, Oppo lah kuwi. Wonge ora ono. Makanya diisi menungsoni ben melus melebu surga sedaya insyaallah. Monggo sing banter sing semangat insyaallah malam hari ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalallahu alal nabi Muhammad
Yeah.
Ya
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تولوا فكل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الصلاة والسلام على النبي الهادي حبيبي وروحي شفيعي ليوم المعادي. الصلاة والسلام على النبي الهادي حبيبي شفيعي ليوم المعادي. الصلاة والسلام على النبي الهادي حبيبي وروحي.
lampu HP-nya dinyalakan, khusus yang membawa handphone. Saya doakan yang menyalakan lampu HP malam hari ini semoga bisa segera berziarah ke Mekah, ke Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Umroh bareng Abah Anza. Insyaallah kami berdua semoga bisa berjumpa kembali di tanah suci Mekah Madinah. Amin 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 insyaallah. Ini insyaallah Abah Anza bulan Januari berangkat umroh bersama dengan sutratur Habibidin. Insyaallah Januari akan berangkat umroh juga bersama dengan animator. Kita ketemu lagi insyaallah. Derek ge. Ngomong karo Mbak Rara gitu. Mbak Rara derek, Mbak Rara. Ki semono akeh derek kabeh. Pokoknya ya, pokoknya setiap solawat jenengan itu mohon aja pada Allah. Enggak ada yang tidak mungkin. Pokoknya nek kula tungo, ke Anwar Zahid tungo, yang menyalakan lampu handphone semoga segera bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah. Jenengan amin sing mantep, yakin solawatan sing banter, insya Allah semuanya akan bisa berangkat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis aja terus duwe pikiran umroh piye? Wong komangan bendina bayangel. Aja ngono, jangan pesimis, optimis. Jalan jalan Allah itu bukan hanya dari satu dua tempat, tapi dari min haitsu la yahtasib. Kalau Allah sudah memperjalankan kita ke Mekah, ke Madinah, dari jalan yang mana, dari siapa yang membantu, dari mana orang ngerti. Coba ngerti ucuk-ucuk sampean turun nang Kendal melek-melek nang Mekah. Lah iso kabeh. Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo dinyalakan belas handphonenya. Sotoyo. Semangat. Shalallahu alaihi Nabi Muhammad. Shalallahu alaihi Nabi Muhammad. Shalallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Adi Manajah, Ya Adi Manajah,
Aku cerita iki. Aku ora takon ora butuh jawabane. Saya tanya sama Mbak Rara ketika ke rumah. Nek njaluk acara kan maksa iki. Njaluk acara maksa, nek njaluk acara. Wis ora usah tak tutup-tutupi. Betul, betul, maksa. Maksa. Betul. Yo maksa. Pokoke beb kudu-kudu tanggal tak mono. Aku ngomong iki astagfirullah. Astagfirullah. Ora tak turuti iki aku diparani terus omahe bendina. Ya wis. Harusnya malam hari ini saya itu libur. Harusnya malam hari ini saya istirahat, Az-Zahir istirahat. Saya kan? Juga. Iki, loh, kayak Anwar Zahir malam hari ini agak flu. Suaranya enggak seperti bukan biasa. Bukan agak, memang. Memang flu. Memang cempreng suara okay. Saya. Makanya tadi Lucky nyuruh saya duel, duel sama beliau.
Saya enggak, karena memang suara saya lagi cempreng. Iya. Ya ini karena itu, makhluk itu. Iya. Ini kami berdua malam hari ini lagi emosi. Pol. Emosi. Makanya orang janjian, podo-podo emosi ini, cincinnya podo hijau ini. Orang janjian pada. Kan kita memang bestie. Jadi kalau ada orang tanya, saya tanya sama Mbak Rara, Mbak, opo ojo keseringan sholawatan opo ora bosen, boten pokoknya nek perlu setiap bulan sholawatan nang Kendal dari momo-momo. Lah kan momo-momo sampean. Apa? Lah iya padha wae iki wong loro iki makhluk loro kan padha kerjasama yang bagus. Iki sing karep, sampean sing ngomong. Lah ngono to? Iki mau ngomong karo aku dhewe ora wani. Kan ngono. Kok wedi karo aku kenapa Mas Bapak? Saya kan orangnya mudah senyum gitu. Itu cewek-cewek aja enggak ada yang takut sama saya. Kok sampean takut? Mas Bambang itu bukan takut sama jenengan, takut sama Mbak Rara. Oh, takut sama. Karena Mbak Rara itu pagi cerah, siang berawan, sore hujan, malam berpotensi badai. Nah, inilah hebatnya sholawat. Jadi kalau ada orang tanya, ora bosan, enggak. Buktinya buktinya yang paling nyata kita yang tadi bawa syair tadi mauna ya sholli wa sallim daiman abada itu dikarang oleh Imam Busiri sudah berapa ratus tahun yang lalu. Itu kok kalimat itu dibawakan sudah berjuta-juta kali. Ono apa? Hah? Mas, jangan menghalangi, Mas. Mereka itu pengen lihat wajah aku, bukan pengen lihat gegernya kamu. I love you semuanya. Kapok, woi, kapok, ayo. Nah, itu tadi kalimat Maula ya sholli wa sallim daiman abada sudah dilantunkan berapa juta kali oleh umat Nabi Muhammad. Tapi sampai malam hari ini dibawa model apapun ada Maula ya sholli wa sallim, ada Maula ya sholli ono Maula ya sholli wa sallim model-model. Tapi setiap dilantunkan pujian pada Nabi Muhammad itu seolah-olah itu baru dikarang, baru dibikin. Kenapa? Karena yo Yesus, aku tak ngomong sih jujur ikut. Kenapa? Karena setiap orang yang mengaku cinta pada Nabi Muhammad, setiap disebut nama kekasihnya maka orang itu semakin rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kuncinya. Beda kalau kita cinta kepada manusia yang lain selain Nabi Muhammad atau karangan-karangan lagu-lagu yang lain selain memuji Nabi Muhammad. Mungkin hit pada bulan itu aja atau pada tahun itu aja, tapi tahun-tahun berikutnya sudah tenggelam dimakan waktu. Tapi khusus pujian pada Nabi Muhammad, kitab Maulid Al-Dibai, Maulid Simbul Duror, Maulid Al-Barzanji, Maulid Burdah, berapa ratus tahun usianya, setiap malam dilantunkan, tapi umat Nabi Muhammad justru semakin rindu dan semakin haus ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jenengan semua Zahir Mania ini yang selalu hadir di majelis Az-Zahir, yang selalu hadir di majelis sholawat, semoga setiap pulang dari majelis sholawat semakin bertambah rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga yang terpenting mudah-mudahan Rasulullah juga rindu kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita akan mendengarkan nasihat-nasihat tausiah mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita, orang tua kita, panutan kita, Al-Mukarram Kyai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah Bojonegoro Jawa Timur. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.